hitam. Nah, ini saya coba. Nah, ya, jadi dua-duanya nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel yang namanya Oki Channel. Nah, Mas Oki, saya punya utang, pengen bikinin, atau Mas Oki kan kepengin memasang sen running ya, atau sen jalan untuk motor fixennya. Nah, di sini saya sudah ada sennya, ada dua, kanan dan kiri ya. Untuk tutorialnya saya akan kasih tahu sama Mas Oki Channel nih, biar Mas Oki Channel bisa masang di rumah sendiri ya. Soalnya nggak ada motor, jadi saya di sini nggak ada motor fixen, saya buat tutorialnya saja. Nah, di sini saya udah ada sen running ya. Kalau sen running itu ada tiga kabel, ada tiga kabel ya. Yang satunya untuk lampu kota bisa, untuk disambungin lampu rem juga bisa. Nah, untuk Mas Oki, kalau sennya pakai lampu LED harus ganti flasher yang setelan ya, flasher Seven itu, pokoknya flasher yang setelan. Nih, saya akan contohkan nyalanya. Untuk warna hitam ini saya tempel ke masa, warna hitam ke masa ya, ke yang aslinya aja ya Mas Eki, Mas Oki. Pokoknya untuk warna hitam Mas Oki buka sen yang lama, yang warna hitam sambungin ke sen yang lama juga, ini kabel sen yang lama. Nah, untuk warna hijau dan merah saya akan coba nyalakan ya. Nah, ini berarti warna hijau, kabel warna hijau itu untuk sen, berarti warna hitam dan hijau Mas Oki Channel sambungin aja ke sen aslinya. Jadi gini, sen aslinya disambung kanan dan kiri sesuai ya. Untuk warna hitam yang ke hitam, dan untuk yang plus biasanya di motor warna merah pakai yang hijau aja. Nah, misalkan sennya dinyalakan ya, saklarnya dinyalakan, sen misalkan ini kan sen kiri. Nah, klik berarti ini sen ke kiri. Oke, nah kabel satu lagi ini kita cek plus. Nah, dia warna biru biasanya untuk lampu kota, jadi yang ini bisa buat sen bisa, apa yang ini juga bisa buat sen juga bisa. Yang penting nyalanya, tinggal ininya posisinya dibalik atau enggak. Belinya yang ini aja Mas Eki, Mas Oki. Jadi ini buat sen aja ya. Biasanya kalau sen kan warnanya kuning. Nah, ini sen. Nah, saya sambung satu lagi ya. Pokoknya flashernya diganti dulu, flasher yang khusus lampu LED. Jadi nanti nyalanya bisa kedip. Kalau enggak
flashernya lampu LED nanti nggak nyala, soalnya arusnya kan beda. Iki ijo ke ijo. Contohkan satu aja, kalau dua ribet. Kalau yang kuning pokoknya ini buat lampu sen ya, disambungin ke kabelnya, ke kabel asli motor, yang hitam masa ke sen masa, yang plus pakai yang warna hijau. Jadi ini sesuai di motor ya, tinggal cabut aslinya dan dipasang min plusnya sama hitam dan hijau. Nah untuk warna merah, nah Mas Oki ini kan kabel 3 nih, warna merah itu biasanya kalau sen nggak dinyalakan ini mati ya. Oke, ini sen nggak dinyalakan, nah tinggal nyari arus yang plus untuk merah. Nah yang merah ini biasanya kan ikut lampu kota. Nah Mas Oki channel kalau udah motornya pasang lampu kolong, tinggal sambungin aja kabel merah ini ke plus lampu yang kolong Mas Oki pasang kemarin. Jadi seperti ini. Nah ini contohkan ya, ini kabel lampu kota pada motor Vixen. Nah adanya di bawah jok, di belakang, di soket itu ada 3 kabel, lampu rem, lampu kota dan masa. Ikutnya yang merah ini yang lampu kota ya, jadi di kontak motor lampu biru nyala. Nah untuk yang hijau ini kalau sennya dinyalakan, misalkan ya, dia nyala. Nah, sennya dinyalakan, runningnya nyala. Ini bukan lampu kota ya, ini pokoknya sen. Nah, ini yang untuk lampu kota yang warna merah, sambunginnya ke lampu kota. Kalau enggak ke lampu kolong yang Mas Oki punya, ke belakang di bawah jok itu ada soket warna merah dan warna, pokoknya 3 kabel lah, lampu kota, lampu rem dan lampu masa. Nah, dan masa yang ini kabel merah ini. Nah. Oke. Ini kalau malam cantik ini. Oke, Mas Eki cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti lewat WA aja chatnya ya. Nah ini tutorialnya untuk Mas Oki channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat ya.